Tutorial mengganti ring piston pada Mitsubishi Canter 125HD. Teman, ikutin video saya saat kita membongkar mesin HD4D34 ini ya. Ini akan kita bongkar, akan kita cek untuk ring pistonnya. Kelihatan ya, olinya hitam begini nih, kayak agar-agar nih, tuh. Nah, ini dia ya, tuh. Ini sudah menandakan kena ring ini tuh, penguapan ini ya, pindah dia. Ini lanjut kita bongkar ini sampai kering begini nih, akibat air kering ya, sampai begini nih. Piston sudah keluar ya, ini dari nomor 4, 3, 2, 1. Ini sudah kita dorong dari bawah, kita pernah lihat seperti apa kejadian untuk piston ini setelah kehabisan air. Kita periksa nomor 1. Ini nomor 1. Untuk top ring dia sudah mulai lari ya. Untuk 1 dan 2 oli sudah ketemu. Ini piston nomor 2. Masih bagus seperti ini ya. Ini top ring juga sudah mulai ketemu ini. Untuk piston nomor 3 seperti ini, top ring sudah ketemu ya. Nih, ini dia. Tuh. Nanti kita tes lagi clearance linknya berapa. Nah, ini tadi yang balik tadi ya, piston nomor 4. Kita lihat. Piston nomor 4 seperti ini pistonnya ya. Baret nih. Tuh. Hangus dia ya. Seperti ini. Tuh. Kiri kanan. Untuk ring sudah ketemu seperti ini. Ini nomor 4. Untuk lina sendiri. Ini nanti kita estimasi dulu ya. Oke, ini yang sudah kita bongkar, kita mau cek bekas ringnya ya. Bekas ringnya dari piston 1, piston 2, piston 3, piston 4 ya. Di sini sudah kita siapkan yang 30 ya. 30 standarnya memang dia ada yang 30, ada yang 25 ya. Ini ada 40. Jadi ini kita bikin yang 30 dulu. Nah, di sini dia agak longgar. Nah, ini agak padat. Ya, dia di 40 padat. Nih. Coba kita tes dulu nih. Nah, ini 40. 40. 40. Nah, setelah kita cek seperti ini, artinya ini kita ganti ring saja. Ya, ini kita ganti ring saja. Nanti kita lihat pistonnya. Nah, ini untuk pistonnya ya. Ini piston masih kategori bagus. Kita pakai aja. Ini piston 1, 2, 3. Yang bermasalah ini piston 4 ya. Ini parah seperti ini nih. Ini ya. Ini parahnya seperti ini. Ini berarti kita ganti piston. Jadi meminimalis apa? Pengeluaran biaya ya. Oke, ready. Kita sudah pasang ring ya. Ring di sini. Ini ringnya. Dan kita mengganti piston ini ya, ini pistonnya. Kita langsung ganti metal. Untuk metalnya udah kepasang, lanjut kita pasang. Oke, sudah kepasang ya. Ini kita pengencangan baut cylinder head untuk coal diesel atau Canter 4D34 ya. Kita harus nyilang kuncinya seperti ini. Ini kita kasih di 12 kilo ya. Seperti ini, geser.
bunyi ya. Oke, ini 12 kilo, saya kasih ya. Oke, sudah terpasang ya. Sudah terpasang semua. Radiator baru cleaning. Nih. Turbo sudah kepasang ya. Ini siap kita hidupkan untuk engine-nya ya. Karena berhubungan tadi hujan, jadi ini saya ganti pakaian. Oke. Terkang, ini mau kita starter. Ini kita jumper. Ini kita mau hidupin ya. Coba. Ya. Oke, hidup dia ya. Oke, dia udah hidup ya. Ini tenang. Oke, demikian sudah finish untuk pengerjaan untuk kanter HD 434.